Assalamualaikum everybody and welcome back to Binding of Isaac. Dah lama dah aku tak main Binding of Isaac and yeah, aku rehat selama 2-3 bulan untuk game ni lah. So aku rasa sekarang ni aku nak cuba main challenge dulu pasal banyak challenge aku tak dapat lagi. Kita ambil slow roll dulu lah. Slow roll ni salah satu challenge yang simple tapi dia fun. Kita akan dapat 3 item iaitu piercing, mega eye dengan yang cermin tu. Aku tak ingat cermin tu ni macam dia tier tu pergi balik ke kita. So macam aku cakap, challenge ni simple, fairly simple. Satu je masalah dengan benda ni, dia punya charging shot dia memang sungguh lembab pasal dia ada mega eye. And that's why kita satu mata je kat tengah. Illuminati. Kalau boleh jangan kena hit lah, memalukan diri sendiri je. Untuk siapa yang tak tahu pasal Binding of Isaac, aku rasa lepas ni aku nak buat video introducing kot. Pasal sekarang ni aku dah lebih aktif sikit kat NGMY. Aku akan cuba buat review setiap bulan. For now setiap bulan lah. Hopefully aku akan lagi rajin dan kita akan buat lagi banyak. Sebulan dua kali ke, insyaAllah. Okay, that was really easy. So sekarang ni kalau contoh dalam challenge ni, aku just perlu fokuskan dengan charging speed saja, tier je lah. So itu je yang aku kena fokuskan. Yang lain tak payah, pasal damage aku dah full, everything dah full. So yeah, tak payah. And macam game-game macam ni pun bukan ni ada room pun, so op. Okay, good. Free-free aku ambil damage dengan api ni. Well, aku buat ke tak buat game ni, orang bukan rindu pun. Memang tak suka sangat game ni. Tak tahu kenapa, pasal game ni best good. Macam siapa yang, aku tak tahu dah keluar ke belakang, aku rasa belum keluar lagi kot. Aku ada buat satu review game. Apa aku review? Alamak, aku lupa. Wait. Aku review game ni, Super Meat Boy. Itu salah satu game daripada developer yang sama juga. Tapi game yang lagi tua dan lagi famous daripada game ni lah. Super Meat Boy memang satu game yang aku dah lama dah nak buat. Tapi aku pasal aku tak reti buat skrip dan aku tak reti baca skrip, so aku macam nantilah. But finally aku macam okay, takpelah, berapa lama lagi aku nak tunggu. So aku buat je. And Kaku gila. Aku cuba baca skrip tu macam teruk. Aku dengar balik apa dia aku cakap kan, aku macam teruknya skema gila je aku cakap. But yeah, that's learning. Aku belajar dari everything. Mana tahu lepas ni kalau dah lama-lama aku buat, aku dah okay ke. Pasal aku tahu kalau aku cakap freely saja, tak berapa kisah sangat. Aku boleh cakap dengan fluent, tapi kalau aku cakap dengan script, itu yang baru aku rasa macam bawa aku rasa macam kaku sangat. Okay, nice. Aku baru tahu Lump of Coal ni maksudnya apa. Semakin jauh kita daripada tier tu, semakin tinggi damage. Aku rasa sebelum ni aku tak tahu lagi apa tu Lump of Coal. Curse of the Lost. Dan macam kau perasan tadi, aku dah cuba untuk on balik game audio pasal ada 2-3 orang yang request aku onkan game audio. Aku rasa dia salah satu newcomer channel ni pasal ya, dulu aku tak suka sangat dengan lagu, tapi aku rasa selepas aku buat review kan, aku rasa macam lagu ni penting. Oh, come on. Good.
Okay, okay, good. Dengan build yang OP ni pun aku boleh ambil damage. Terbaik lah. Aku nak habis cepat. Curse of the Lost ni mengacau betul. And hopefully lepas ni aku dapat main balik apa tu Minecraft, pasal aku dah start rindu balik dengan Minecraft. Tapi ada satu masalah sikit dengan Minecraft. That is, aku mabuk sekarang main Minecraft. Tak tahu kenapa. Dari dulu aku memang ada masalah macam tu. Aku akan mabuk setiap kali aku main FPS yang first person, first person tu kan. Tapi Minecraft aku tak mabuk. Tapi sekarang ni aku tak tahu pula. Tiba-tiba aku main Muslim, aku dah cuba record satu Minecraft video. Tapi aku mabuk. Aku rasa macam nak muntah. Dan sampai ke macam, aku rasa macam aku main Battlefield punya mabuk. Motion sickness, muntah-muntah. I don't really know why. Patut aku post lah kat Facebook macam, oh aku muntah-muntah ada macam mana ni aku nak record muntah-muntah. Tiba-tiba ada yang komen, eh cuba kau record Minecraft. Dan latihan aku macam, bodoh ni kau ni. Kau tak nampak ke apa yang aku apa yang aku post ni? Kau main komen je ke? Oh, come on. Okay. Okay. Come on. Just open your freaking head. Okay, good. Ambil je. Just untuk habiskan duit aku. Stats up. Ooh, holy mantle. Nice. Build ni kena dapatkan normal run memang best gila. Tapi untuk dapatkan build ni memang seksa. Oh, nyawa aku sudah penuh. Berapa aku dah takut aku dah ada holy mantle. Aku rasa kalau aku main normal balikkan, aku rasa aku baru ingat separuh daripada item-item ada kat sini. Well, tak kisah sangat. Pasal tier aku kuat, so aku tak kisah sangat. Dan tier aku besar gila. Op. Come on. You can do it, man. Okay, good. Itu betul antara selit-selit ni. Okay. Dia aku dah kembali normal. Aku pun perasan game ni dia punya background music ke sedap. Kau tengok ah, gentak dia best pula rasa. And I think dua lagi room. Room ni dan lepas ni room mum. Lepas tu kita dah habis dengan game ni. Tak. Insta kill mum. Kita dah ada the Bible. Okay, guys. Okay, final room. Episode ni episode yang rendah sikit pasal yang ni aku just nak warm up balik . Aku bukan apa pun kat apa tu run ni. Hmm.
Wah, item item dalam ni best gila. One, two, two, three. Sikit lagi nak full health. Malas lah. Wow. Okay. Wow, apa dia ni? Homing shot damage up. Okay, sebelum aku nak habiskan game ni, aku sengaja saja je nak dapatkan yang ni je. Ni just untuk just for fun je. Aku bukan nak apa pun. Nak bagi chat episode ni lama sikit. Pasal ni dah OP punya build. So aku nak bagi episode ni lama sikit dan aku nak cuba dapatkan pasal ni dia kira sebagai Isaac juga. So aku nak dapatkan juga Isaac punya Isaac punya apa? Trophy. And ingat, kalau korang ada suggestion lain untuk game yang aku boleh main, please beritahu aku, pasal aku sebenarnya bukan nak buat channel ni khas untuk Minecraft saja. So kalau ada game lain, kalau ada game yang kau rasa aku boleh buat satu episod ataupun aku buat series terus, just tell me. InsyaAllah dalam masa depan aku akan buat fan page supaya senang sikit korang nak reach dengan aku. So yeah, tu je lah kot. Eh, dua-dua mati ke? Fuck. And we are done. Aku macam cakap aku sengaja je nak main boss rush tu. And usually boss rush ambil masa 15 minit untuk selesaikan, tapi aku habiskan game ni dalam masa 13 minit. So itu aku akan still fast forwardkan bagi korang tak bosan. But macam mana pun, thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye bye. Assalamualaikum.